Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 1, 2, dan 3 hari Rabu 3 Juni 2020. Semua jawaban ini hanya sebagai pedoman saja ya. Ini adalah 3 pertanyaan soal materi petualangan Oki dan Nirmala, Pesta Balon. Pertanyaan nomor 1, bagaimana pendapatmu tentang sikap Oki dan Felip ketika diminta membantu Nirmala? Jawabannya, pendapat saya adalah Oki dan Felip bersikap malas untuk membantu Nirmala dan lebih mementingkan untuk bermain. Pertanyaan nomor 2, tuliskan 3 kata yang menggambarkan sifat Pipiot, lalu buatlah 3 kalimat dengan menggunakan kata sifat tersebut. Jawabannya, 1. Sifat iri. Contohnya, Tony iri kepada Andi karena Andi mendapat nilai lebih besar daripada dirinya. Yang kedua, sifat dendam. Contohnya, memiliki sifat dendam sangatlah tidak baik bagi kita. Yang ketiga, penipu. Penipuan melalui pesan singkat sekarang sedang marak terjadi. Pertanyaan nomor 3, apa pesan penting yang harus diingat dari cerita Pesta Balon? Jawabannya, pesan penting yang harus diingat dari cerita Pesta Balon tersebut adalah kita harus saling membantu untuk mencapai tujuan demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa!